الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بسم الله. بيان وجه إعجاز القرآن. Bayanu bermula ini penjelasan segi kemukjizatan Al-Quran. Min ayati Rasulillah, dari tanda-tanda dari ayat-ayat atau tanda-tanda Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allati tahadda biha, yang telah menantang oleh Rasulullah biha dengannya ayat-ayat, kaffatal arabi, seluruh orang-orang Arab yang telah menantang dengannya beberapa ayat tersebut, beberapa bukti-bukti tersebut terhadap seluruh orang-orang Arab, Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Alladzi ja'alahu Allah Ta'ala, yang telah menjadikannya akan Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala mu'jizatan, sebagai mu'jizat li nabiyyihi, bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Iz fihi, karena di dalamnya Al-Quran, i'jazun, kemu'jizatan, i'jazun, kemu'jizatan, yang melemahkan, gitu. Mu'jizat itu artinya yang melemahkan secara bahasa. A'jaza, yu'jizu, i'jazan wa mu'jizan, yang melemahkan. Lil mutahaddaini, bagi orang-orang yang ditantang. Tidak dapat siapapun yang dapat mengalahkan mu'jizat. Karena itulah mu'jizat disebut dengan mu'jizat, karena dia mengalahkan siapapun yang menantangnya. فالله تعالى مكا الله تعالى تحدى العرب, menantang akan orang-orang Arab, الذين كانوا فصحاء, بلغاء, yang adalah mereka orang-orang yang fasih, بلغاء, orang-orang yang ahli balaghah, ahli sastra. Kanu yatabaruna bil fasahati, adalah mereka senantiasa bertanding, yatabaruna ay yatasabaqun, al mubarat, al musabaqah maknanya, yang bertanding mereka bil fasahati wal balaghati, dengan kefasihan dan dengan balaghah. Tahaddahum, menantang mereka oleh Allah, an ya'tu, untuk mendatangkan mereka,
bimithli aqshari suratin, bimithli aqshari suratin, dengan seumpama atau semisal paling pendek surat, fil Qur'anil Karimi, dalam Al-Qur'anil Karim. Falam yastati'u, maka tidak mampu mereka, bal ajazu, bahkan lemah mereka, an muqawamatihi, untuk menandinginya, menandingi aqsari surah, paling pendeknya surat daripada Al-Qur'an saja mereka tidak mampu. Qala ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, wa in kuntum, jika adalah kalian fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Yang dimaksud abdina di sini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Fa'tu bi suratin min mithlih, fa'tu, maka datangkan oleh kalian dengan satu surat, min mithlihi, dari seumpama apa yang telah kami turunkan, Al-Quran dalam hal ini. Wad'u syuhada'akum, dan panggilah syuhada'akum, saksi-saksi kalian, miudunillahi in kuntum shadiqin, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, orang-orang yang benar. Jadi ditantang oleh Allah untuk mendatangkan satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Fa illam taf'alu, dan jika tidak dapat berbuat kalian, dan jika tidak dapat berbuat kalian, walau taf'alu, dan tidak akan pernah dapat berbuat kalian. Disebutkan di sini wala taf'alu, dan tidak akan pernah kalian mampu, tidak akan mampu kalian berbuat. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, fattaqu, maka takutlah kalian an-nar, akan api neraka, allati waquduha an-nas, yang bahan bakarnya api neraka, an-nas, yaitu manusia-manusia, wal hijaratu, dan bebatuan, uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Di akhir ayat ini diungkapkan dengan uiddat, telah disediakan. Itu maknanya demikian. Itu artinya bahwa neraka telah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Sebagaimana surga dalam ayat Al-Quran disebutkan uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu artinya bahwa surga pun juga telah diciptakan oleh Allah. Bahkan penciptaan surga dan neraka ini terlebih dahulu, sebelum penciptaan manusia, di mana para malaikat penghuni surga, mereka sudah sekian lama di dalam surga sebelum penciptaan Nabi Adam. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa surga telah, ayat yang kita baca, bahwa neraka telah diciptakan, sebagaimana juga surga telah diciptakan oleh Allah. Termasuk kemujizatan Al-Quran bahwa dia akan kekal selamanya, tidak ada siapapun yang dapat merubahnya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun,
Tidak ada kitab apapun di muka bumi ini yang sunyi dari perubahan atau reduksi, kecuali Al-Quran. Hadis-hadis Nabi bahkan ada yang dipalsukan. Karena itu para ulama hadis mengklasifikasi tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat hadis. Ada sahih, ada hasan, ada ba'if. Nah, di antara hadis ada yang maudhu', yang palsu, yang itu bukan dari Rasulullah, tapi dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang merusak agama ini, al-wadda'un. Ada banyak latar belakang mereka memalsukan hadis. Yang jelas bahwa hadis pun ada yang palsu. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dengan janji Allah disebutkan dalam ayat itu tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan adanya reduksi atau perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan. Allah menjaga daripada itu semua. Ini termasuk salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Belum lagi kandungan di dalamnya penuh dengan kemukjizatan-kemukjizatan yang bahkan beberapa di antaranya baru terkuak sekarang terkait dengan i'jaz ilmi. I'jaz ilmi itu kemujizatan Al-Quran dari segi ilmiah. Ada banyak disebutkan dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah al-ikhbar anil mughayyabat, al-ikhbar berita-berita tentang perkara-perkara gaib, baik yang telah lalu daripada umat-umat terdahulu atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu di antara kandungan Al-Quran yang merupakan salah satu kemukjizatannya. Jadi kemukjizatannya Al-Quran itu banyak dari berbagai segi. Karena itulah tidak ada siapapun yang mampu membuat walaupun seukuran satu ayat atau satu surat terpendek dari Al-Quran sekalipun. Karena kandungannya itu, kalau dari manusia itu ya sebatas ilmu manusia yang diketahui saat ini. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Terus, bayanu al-farqi bainar rasuli wan nabi. Bermula ini penjelasan perbedaan antara seorang rasul dan seorang nabi. Qala al-mufassir, berkata seorang ahli tafsir, Nasiruddin Al-Baydawi, yaitu Nasiruddin Al-Baydawi fi tafsirihi, di dalam tafsirnya. Kalau kita menemukan ungkapan-ungkapan seperti Nasiruddin, terus misalkan Syamsuddin, Muhyiddin, apa lagi? Najmuddin, Qamaruddin, Jalaluddin, itu adalah gelar-gelar, itu gelar-gelar para ulama yang disematkan oleh orang-orang yang
juga ulama. Jadi yang menyematkan gelar ini bukan orang-orang awam, tapi juga orang-orang yang faham. Misalkan Jalaluddin Al-Fulan, misalkan Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, misalkan seperti itu. Itu adalah gelar, bukan nama aslinya, bukan. Soalnya kalau kita mah nama asli itu. Syamsuddin, kalau para ulama itu gelar. Kalau kita mah jadi nama, dipanggil jadi Sudin. Syamsuddin panggil jadi Belek, katalah. Jauh betul jadi Belek. Masyaallah. Berkata seorang ahli tafsir, yaitu Nasiruddin Al-Baydawi fi tafsirihi, dalam tafsirnya, Tafsirul Baydawi, itu ada kitab. Mana suhu, apa yang nasnya, apa yang teksnya berikut ini. Ar-Rasulu, seorang Rasul, man ba'asahullahu bishari'atin mujaddadatin. Ar-Rasulu, bermula seorang Rasul, man ba'asahullahu, adalah orang yang diutus ia oleh Allah, bishari'atin, dengan syariat mujaddadatin, yang diperbaharui. Yad'u an-nasa, yang menyeru ia atau mengajak ia, itu Nabi atau Rasul, an-nasa, terhadap manusia, ilaiha, kepadanya itu syariat. Wan-nabiyu, dan seorang nabi, ya'ummuhu, yang mencakupnya, ya'ummuhu, yang mencakupnya terhadap nabi oleh syariat Rasul sebelumnya itu tadi. Artinya seorang nabi tidak membawa syariat yang baru, tapi dia apa? Tercakup dalam syariat Rasul sebelumnya, artinya mengikuti syariat Rasul sebelumnya atau yang diutus saat itu. Seorang nabi tidak membawa syariat yang baru. Wa man ba'athahu Allah, dan yang diutus. Wa man ba'athahu, dan nabi itu yang diutus ia oleh Allah, li taqriri syar'in sabiqin, untuk menetapkan syariat yang terdahulu. Intaha. Alif ha itu intaha. Ini ungkapan alif ha begini ini biasanya untuk menetapkan bahwa teks ini demikian secara harfiah dikutip dari seseorang. Kalau di sini kita tadi dari Al-Mufassir Al-Baydawi, Nasiruddin Al-Baydawi. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa seorang Rasul datang dengan membawa syariat yang baru. Seorang nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya, tidak membawa syariat yang baru. Teras. Fan nabiyyu, maka seorang nabi, ghairur rasuli, yang bukan rasul. Nih, nabi saja yang derajatnya hanya nabi saja, yang bukan seorang rasul, huwa, dialah, insanun, seorang manusia, uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, la bisyar'in jadidin, tidak dengan syariat yang baru. Bal uhiya ilaihi, akan tetapi diwahyukan kepadanya, kepada nabi,
bittiba'i syari'ir rasulilladzi qablahu, dengan mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Ini yang nabi saja nih. Yang nabi saja yang bukan rasul, yang derajatnya nabi saja dapat wahyu dan datang dengan mengikuti syariat rasul sebelumnya, tidak membawa syariat yang baru. Wa an yuballigha dzalika, dan diperintah bertabligh atau menyampaikan akan demikian itu. Apa? Syara'ah ar-rasulilladzi qablahu, untuk menyampaikan syariat rasul sebelumnya. Dia diperintah, seorang nabi ini, yang nabi saja, diperintah untuk bertabligh. Penting ini. Diperintah untuk bertabligh. Tidak hanya rasul saja, nabi pun diperintah untuk bertabligh. War rasulu, dan seorang rasul, man uhiya ilaihi, adalah seorang yang diwahyukan kepadanya, bi syar'in jadidin, dengan syariat yang baru, umiro, yang diperintah ia, bitablighihi, untuk menyampaikannya akan itu syariat yang baru. Nah, jadi perbedaannya di sini, nabi dan rasul. Rasul membawa syariat yang baru, nabi tidak membawa syariat yang baru. Keduanya mendapatkan wahyu dari Allah, dan keduanya diperintah untuk bertabligh. Terus, wala yashihu, dan tidak benar qawlu ba'dihim, pendapat sebagian mereka, an-nabiyyu, bermula seorang nabi. Nih, ada pendapat sebagian orang mengatakan berikut ini. Seorang nabi, insanun uhiya ilaihi bisyari'in, adalah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat. Wa illam yu'mar bitablighihi, dan sekalipun tidak diperintah ia untuk menyampaikannya. Fa'in umiru bitablighihi, dan jika diperintah untuk menyampaikannya akan itu syariat, farasulun, maka adalah seorang rasul. Nah, ini definisi jangan dipakai. Kan ada tuh definisi mengatakan begitu. Nabi dapat wahyu tapi tidak wajib bertabligh. Rasul dapat wahyu wajib bertabligh. Jangan dipakai nih. Buku kurikulum. Jangan dipakai. Ini pakai yang ini. Definisi ini pakai. Nah, kalau tidak bertabligh buat siapa dia? Para nabi wajib bertabligh. Wajib bertabligh. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mungzirin." Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka mengutus oleh Allah an-nabiyyin, disebutnya nabi. Mubasysyirin, halnya membawa kabar gembira mereka, wa mungzirin, dan membawa kabar ancaman. At-tawshir wal-ingzar, itu artinya bertabligh. Mereka menyampaikan kabar gembira, mereka mengingatkan kabar ancaman. Itu artinya mereka bertabligh, tidak? Mubasyirin wa mungzirin, halnya mereka berikan kabar gembira dan kabar ancaman. Ayat ini cukup untuk menetapkan bahwa para nabi itu wajib bertabligh.
Karena itu sifat para nabi, di antaranya wajib atas mereka at-tabligh. Kan begitu? Apa di antara yang lainnya? Siddiq, amanah, tabligh, dan faqana. Jangan dipakai Pak Guru itu. Yang tadi itu kan Rasulullah 313 membawa syariat baru, tapi nilainya tetap agamanya Islam. Semua para nabi beragama Islam. Syariat barunya, syariat yang dimaksud di sini, syariat yang baru adalah terkait dengan hukum-hukum syara. Contoh misalkan, nanti akan dibicarakan di kitab ini. Globalnya di syariat Nabi Adam alaihi salam boleh menikah dengan saudara, tetapi bukan dengan saudara kembar, karena istri Nabi Adam setiap lahir kembar dua-dua, laki perempuan. Dalam satu riwayat sebutkan 40 kali. Arba'ina batnan, 40 perut, artinya 40 kali. Enggak ada KB, enggak ada. Enggak ada KB, Bu Guru. Masya Allah. Dalam syariat beliau nikah silang. Jadi silang. Makanya Qabil tidak mau menerima saudara kembarnya Habil. Karena apa? Qabil punya kembaran perempuan cantik, sementara Habil punya kembaran perempuan kurang cakep. Begitu disilang, dia kagak mau terima. Enakan dulu kalau bahasa kita. Enakan dulu dapat yang cakep lah, gua dapat saudara lu kagak cakep. Kagak terima dia. Di dalam syariat berikutnya, dalam syariat Nabi Idris diharamkan menikah dengan satu perut ini, menikah dengan saudara kandung. Itu contoh apa tuh? Perbedaan syariat. Dan beberapa contoh-contoh lainnya ada banyak. Jadi perbedaan syariat di sini yang dimaksud adalah al-ahkam, terkait dengan hukum-hukum. Adapun agama seluruh para nabi sama, yaitu agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Seluruh para nabi itu seperti saudara seayah. Ikhwatun li'allat artinya seperti saudara seayah. Apa yang dimaksud? Ay dinuhum wahid, artinya agama mereka itu satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta, yang berbeda-beda di antara mereka adalah dalam syariat-syariatnya. Ummahatuhum ay syara'i'uhum, syariat-syariat mereka. Itu tadi, syariat yang dimaksud adalah al-ahkam, terkait dengan hukum-hukum. Nah, kembali lagi. Jadi wajib kita berkeyakinan bahwa seorang nabi bertabligh. Tidak hanya yang rasul saja predikatnya yang bertabligh, tapi juga seorang yang nabi saja juga bertabligh. Rasul dalam hal ini lebih tinggi derajatnya daripada yang nabi saja, karena dia membawa syariat yang baru. Karena itu disebutkan oleh para ulama kita, kullu rasulin nabi, kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pastilah dia seorang nabi,
tapi tidak setiap seorang nabi sebagai rasul. Gitu ya. Begitu Bu Guru. Jadi jumlah para nabi nanti akan lewat, ada hadis menyebutkan hadis riwayat Al-Imam Ibn Hibban menyebutkan jumlah para nabi, Pak, 124.000 nabi. Dari jumlah sekian itu 313 adalah juga sebagai rasul. Selain seorang nabi, juga mereka adalah seorang rasul. Terus. Fannabiyyu war rasulu, maka seorang nabi dan seorang rasul. Yajtami'ani, berkumpul keduanya atau berserikat keduanya, fi hadzainil amraini, dalam ini dua perkara. Wahuma, dan keduanya, al amraini, dua perkara tersebut, anna kullan minhuma, bahwa setiap dari keduanya nabi dan rasul, uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya atau diberikan wahyu terhadapnya. Wa kullan minhuma, dan setiap dari keduanya, baik nabi maupun rasul, umira bitablighi ma uhiya ilaihi, diperintah setiap keduanya untuk atau dengan menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya dengannya perkara tersebut. Ya, kalau dia dapat wahyu kagak disampaikan, buat siapa? Dia umpetin. Pak guru ngajar di kelas, namanya tablik tidak? Tablik. Saya menyampaikan pelajaran pengajian ini, tablik tidak namanya? Tablik. Walaupun bukan tablik akbar. Ini tablik asgore. Tapi secara bahasa sama, itu tabligh juga menyampaikan. Dalam syariat kita diperintah untuk bertabligh. Di mana kita tahu urusan syariat ini ilmu walaupun sedikit, apalagi menyangkut ilmu yang pokok seperti dasar-dasar akidah. Kalau ada orang bertanya, wajib kita menyampaikan kepadanya, mengajarkan kepadanya. Wajib itu menyampaikan. Ma'a wujudi talib, kewajiban ini menjadi tetap bagi kita terkait ilmu agama yang pokok. Ma'a wujudi talib, bersama adanya orang yang pengen belajar sama kita, kita wajib menyampaikan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi kita saja yang bukan nabi diperintah bertabligh, apalagi yang nabi. Bagaimana dikatakan seorang nabi tidak wajib bertabligh? Lah, wajib bertabligh. Kita aja yang bukan nabi wajib bertabligh dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu tadi terkait dengan pokok agama. Tidak semua ilmu wajib ditabligkan, tidak. Tapi terkait yang pokok, itu pun ma'a wujudi talib, ketika kita didatangi orang yang mau belajar. Para ulama mengatakan, zakatul ilmi ayyu'allam, zakat ilmu itu dengan mengajarkannya. Jadi yang dizakatin bukan harta doang, bukan apa, sapi, kerbau, unta, sama kambing doang. Gitu, ilmu pun dizakatkan. Apa itu zakat ilmu? Adalah ayyu'allam, dengan mengajarkannya. Terus, wa yaftariqani, dan berbeda keduanya. Nih, antara seorang nabi dan rasul, perbedaan antara keduanya, fi annan nabiyya, dalam bahwa seorang nabi, la yakunu illa minal bashar, tidak ada kecuali dari bangsa manusia. Ammar rasulu, ammar rusulu,
Adapun para rasul, faminhum basyarun wa minhum malaikatun. Maka di antara mereka ada yang manusia dan juga ada yang malaikat. Jadi kalau nabi khusus adanya di kalangan manusia, tapi kalau rasul selain di kalangan manusia juga ada di kalangan malaikat. Tapi di kalangan malaikat tidak ada nabi, adanya rasul saja. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi, Allah memilih, yastafi ay yakhtar, minal malaikati dari para malaikat, rusulan beberapa rasul, wa minan nas dan dari kalangan manusia. Jadi dari kalangan malaikat ada rasul, termasuk dalam hal ini Jibril alaihi salam yang merupakan pimpinan para malaikat. Jibril rasulul malaika, rasul di kalangan para malaikat. Ya. Rasul ada di kalangan malaikat. Rasul ada di kalangan malaikat, tapi tidak ada nabi di kalangan malaikat. Rasul di kalangan malaikat ada. Wala takunun nubuwwatu, dan tidak ada kenabian, war risalatu dan kerasulan, fin nisa'i, di kalangan perempuan. Kalau ada perempuan ngaku nabi, bohong gitu. Ada enggak perempuan ngaku nabi? Ada kemarin belum lama itu perempuan ngaku nabi. Na'udzubillah. Bagaimana seorang perempuan ngaku nabi? Lah dia lagi haid. Salat libur dulu, lah jamaah nungguin. Apa? Lagi haid. Lagi beranak. Lah, lagi nifas. Lah, nifas lama lagi. Berapa bulan juga. Libur dulu katanya. Lah. Karena itu tidak ada kenabian dan kerasulan di kalangan perempuan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Nah ini dia nih. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus oleh kami, min qablika, daripada orang-orang sebelummu wahai Muhammad, maksudnya dari para nabi dan rasul, illa rijalan, kecuali kaum laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi ayat ini menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan hanya terjadi di kalangan laki-laki saja. Kagak ada wadon seorang nabi atau seorang rasul. Terus, wa awwalu nabiyyin, dan permulaan nabi, rasulin dan rasul. Permulaan nabi dan rasul Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa akhiruhum, dan akhir para nabi, mereka para nabi dan para rasul, Muhammadun, yaitu Muhammad alaihi wassalam. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup seluruh para nabi. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Maka setiap pengakuan kenabian setelah Nabi Muhammad adalah pengakuan yang batil. Orangnya dihukumi kafir, demikian pula pengikutnya, demikian pula yang membelanya, demikian pula yang membolehkannya. Kafir semua itu.
Orang yang membolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad jadi kafir. Jelas menyalahi Al-Quran. Al-Quran menetapkan wa khataman nabiyyin Ahmadiyah. Pimpinannya namanya Ghulam Ahmad mengaku Nabi, walaupun oleh sebagian pengikutnya diingkari, tapi dia sendiri mengaku dirinya Nabi. Dan itu tulis dalam buku-buku dia. Walaupun dia mengakui bahwa kenabiannya bukan kenabian hakikiyah, kata dia bukan nubuwah hakikiyah, tapi kata dia, ini istilah baru, kata dia namanya nubuwah zilliyah, kenabian bayangan. Sama, tetap kafir juga. Kata orang Ahmadiyah, sebagian mereka mengatakan kenabian Ghulam Ahmad bukan kenabian seperti Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, tapi namanya nubuwah zilliyah, kenabian bayangan. Tetap kafir juga. Na'udzubillah. Adadul anbiya, wallahu a'lam bis-shawab.